Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bima Ramadullah. Jadi di pagi ini kita bakal nge-vlog lagi, masih bersama Armada Torik. Nah, jadi kita bakal kemana? Ini bisa baru aja lepas dari garasi Mosmati. Kita bakal masang velg nih teman-teman, velg Alcoa yang udah disiapkan. Velgnya udah ada di bagasi, nanti kita akan pasang di Madiun. Itu namanya tempatnya apa ya, lupa aku, pokoknya di Madiun deh. Nah, penasaran teman-teman seperti apa keseruan kita nanti, proses pemasangannya, terus ngapain aja gitu. Terus video ini sampai selesai, dan seperti biasa jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi upload konten ke depannya. Tapi nggak masang velg doang sih, kaca film juga belum kepasang, terus depan juga belum kepasang, terus masih banyak lagi di sini juga sih. Paling nanti juga kita sobek-sobekin satu ya, seatnya Hyrimac. Nah, buat review bagian eksterior dan interiornya nanti aja pas lagi pemasangan velg, biar apa ya, biar lebih jelas jelasinnya sama lebih detail. Nah, sekarang ini kita bisa lagi meluncur menuju tempat ban ya. Ini back covernya baru, mantap. Yuk, ikuti terus sampai selesai. Cep cus. Mas Opik, mantannya Mas Opik. Keyboard. Bisa lebih awet kayak timbang Kamchatka ya, Bin. Om, klakson Om. Wah, ada mania, Bin. Moyos FC. Masuk pertama. Apa sih namanya, kelalen kok udah ban maju ya Allah. Iya, apa yang mau nyebut tadi, lupa terus. Kayaknya kita customer pertama deh. Panel suspensi ini juga gitu doang, gak kayak Scania ya. Kok jinjit banget, bisa? Bisa jinjit banget. Lagi siap-siap mau diganti ban, udah depannya juga sama ganti velg. Kenapa ganti ban? Karena bannya ini kan udah lama ya, bawaan sasis di karoseri, jadi kan kayak bantet. Kalau karet kan kalau lama kedinginan, panasan, dingin panasan jadi kayak bantet, bahaya. Jadi kayak kasusnya yang dulu pernah kejadian yang sprint, karena bannya juga udah lama waktu itu kan kepanasan, karena bannya juga bantet, jadinya sekarang udah apa ya, kayak antisipasi lah, udah belajar dari hal yang sebelumnya. Sekalian ganti velg Alcoa nanti, ganti ban sama ganti velg ya. Ikuti terus video ini.
tetap jus. Masak geram. Iya, sama kita ya, Mas. Yo, wis. Oke. Halo, Koa. Ini proses pemasangan peletnya. Isi angin ya, selanjutnya bisa angin, ntar di kempesin isi lagi, terus dites dulu. Velg Sultan. Besok ulangan, jadi belajar. Besok UTS. Thank you.
Berarti harus dicopoti kabeh sih. Nah, iya. Kok ini apa? Ini maskernya siapa lagi nih? Bibir siapa ya? Roma paling. Gerobak apa? Gerobak Jepang. Ada mbak gerobak Nippon, gerobak Jepang gitu. Gak bisa tidur di bis ya? Asalnya mah terapote yang orang sama pun dipercaya. Oh, balik jemir, wikis yang perlu diamankan. Aja ya, awas sih. Aduh, kelihatan lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ya Allah. Nah, ya Allah. Ih, gak mau. Om, kata-kata om. Rengsek lu. Nah, teman-teman, ini tampilan terbaru dari Sudiro Tumat Jaya Torik setelah diganti balak Alfa. Jadi terlihat lebih apa ya? Bisa dibilang elegan sih. Kalau balak Alfa itu balak mahal. Satunya berapa? 4 juta ya kalau salah. Suspensinya. Senyumannya lo, hey. Oke, Pak Idi. Pak Idi, Pak Ido. Ngomong direkam bendanteng. Kita kembali ke garasi. Kurang, oh. Ah, nanti. Pasang kaca film. Enggak jadi jadinya. Orang situ, Mas. Semangat seharusnya.
mentul. Mantul sekali pokoknya. Mentul-mentul kayak ya, kamu tuh jangan kayak gitu. Tapi gini. Orang keton kok. Osmania. Woi kan, bocah malam paling jalan beli nyuting. Bahaya. Bahaya, jangan ditiru. Adegan berbahaya. Jangan dilakukan di rumah. Don't try at home. Dilakukan hanya orang, oleh orang yang orang sudah handal. Bukan orang profesional, orang-orang nekat. Aduh, semakin jaya pokoknya Sutiro juga jaya. Tapi ini tombol-tombolnya udah apa ya Mas ya? Ya, sebagian besar udah. Iya. Walaupun belajarnya secara otodidak. Oh iya. Ini itu belum kursus, belum dikuliahkan ini. Oke. Okay. Kuliahnya nanti di Unisma Bekasi. Oh iya. Ini paling enggak hampir sama dengan ya, armasnya sebelumnya ya. Iya, hampir sama. Cuma ini kan beda besar di sini. Oh, jadi ini mundurnya mundur netral maupun mau jalan kan ini di sini kalau sekali akan di puas ini. Mas, untuk sampai sekarang lebih apa nyaman selama Mas Ari nggawa bis Hino Mercy yang Mercy beberapa tipe dari 1626, 1526, Hinonya Hino RK, RN, Scania 360, K410, itu lebih enak mana Mas? Untuk sampai sekarang ini? Yo kalau bicara kenyamanan yo gimana yo? Tiap sasis kan punya keunggulan sendiri-sendiri. Pertama kalau Volvo ini yang terasa paling banget bedanya itu suspensi. Wah mentul-mentul. Ini kalau aku yang bawa yang Samoa itu kan sekarangnya 410 ya. Itu penumpang udah terbuai. Bah ini semakin terbuai. Semakin terbuai ya. Semakin terbuai. Tapi banyak yang bermimpi indah ya Mas ya. Iya. 15-an. 15-an. Udunnya 15-an kok. Ada yang komen kemarin ya. Waduh, Samoa itu yang mempertemukan jodoh saya dengan pujaan hati. Mungkin ini nanti mungkin kayak gitu juga ya. Bisa jadi. Ya. Tadi kayaknya di Majuban ada yang ketemu jodohnya, Mas. Bisa terjadi ya. Bisa terjadi. Ya. Langsung aja honeymoon. Ciao. Sampai. Suspensor itu terasa sempit. Misalnya kan ke tengah itu juga ada pintu, terus toilet, terus masih sekarang ketambahan suspensor kan pengurangannya banyak. Tapi ini 36 terasa lega, bisa sojoran. Senyum dulu dong, hei. 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 Ya, kalau Mas Ari gitu harus dikelewain, biar gak sepaneng. Ini rencananya, Mas, untuk land mana? Nah, kalau untuk land ya sebenarnya udah dikasih tahu sama Mas Bos, tapi biasa kan, Sudiro, selalu ada kejutan, nah, nanti land mana. Ini gak dapat bocoran ini saya ini. Yo kalau udah bocor ya udah gak kejutan nanti ya. Jadi untuk teman-teman ya yang minta bocoran ini belum bisa ya. Kemarin kan ada perwakilan dari teman-teman suruh nanyain ke krunya untuk kecewa kalau ini berarti untuk land baru nggih? Land yang belum ada. Oke, berarti tim babat alas ini ya nanti. Spesialis. Ya, ini suruh babat alas ini. Oke, jadi spesialis. Doa nih, nanti semoga Mas berjalan dengan sukses. Amin. Amin. Mas, kenapa pindah dari Samoa?
Kenapa pindah dari Samoa? Kenapa tuh? Nah, ini yang pertanyaan yang ditunggu ini. Nah, kan kemarin kan sempat viral itu. Nah. Viral aku diturun ke Samoa, dari Samoa itu kan karena aku melakukan kesalahan. Nah, yang viral kan gitu. Nah. Malah yang kasihan itu teman aku itu, yang anak Bekasi itu, katanya YouTuber kondang kok masih ngernet, memang sekarang penghasilan dari YouTuber kurang atau gimana. Nah, yang kan orang ngelihat kan dari kalau yang simpati sama kita tuh mungkin komen, dia bikin statement tuh yang positif ya, tapi kalau yang nggak suka kan statementnya pasti negatif. Ada yang bilang, waduh gara-gara ini krunya di skores atau gimana, padahal nggak ada acara skores-skores. Ulangi lagi mas, nggak ada skor ya? Nggak ada acara skor. Kalau nggak percaya bisa tanjung. Langsung tanya, ke Bos Agus. Ke Bos Fadli. Itu kan kemarin cuma gimana ya? Kan kita kemarin ada co-driver sakit. Nah, kita nggak ada co-driver. Terus sementara kan tahu sendiri pramugarinya kan mungil. Bayi. Dia buka bagasi pun enggak kuat. Ya. Kan kasihan kan. Aku pun kalau sambil nyober, kalau numpang turun langsung turun bukain bagasi kan aku juga repot kan. Nah, akhirnya minta tolong sama si Bina buat ngemete. Dan itu enggak ada masalah sama kantor, enggak ada ya, Mas ya? Enggak masalah, wong itu bukan penumpang gelap atau si Bima bikin konten itu enggak, tapi memang niatnya bantu, bantu doang. Mungkin Mas Bimanya anu masih ada niatan untuk masuk jadi keluarga STJ kemungkinan ya? Yo, kalau keluarga dia sudah kenal lama sama aku kan. Sudah aku anggap sebagai teman diri aku sendiri kan. Dalam arti dia mungkin ingin Mas punya keinginan ya kan jadi kru gitu. Wah, yo enggak mungkin. Masa YouTuber kondang terus cita-cita jadi co-driver. Orang co-driver tuh penghasilannya berapa? Malah nang Mas Agus aku kan mangkat kena iki ya Mas. Enggak masalah berarti lo teman-teman. Ya secara manajemen mungkin itu salah, tapi kan opsional. Ini kan kita opsional, bukan secara sengaja kita itu membangkang dari SOP itu atau apa itu enggak. Sebenarnya dilihat dari sisi kemanusiaan. Ya, ternyata aku tuh awalnya ngebantu, cuma kok netizen malah jadi menggoreng-goreng. Nippon Paint. Jadi gitu teman-teman, gak ada masalah blas ya, udah dijelasin ya Mas Arin ya langsung. Kalau masih jadi, kurang percaya ya datang sendiri ke Mas Pati. Jadi bukan gara-gara saya pakai si minta tolong si Bima, terus saya diskores, diturunkan dari sama Pak. Ya, bos menurunkan aku dari Samoa kan karena bos punya rencana sendiri kan. Oh iya, punya kejutan. Nah, surprise. Nah, aku di telepon terus disuruh menghadap ke pendopo pun aku enggak punya pikiran. Waduh, aku mau dapat mobil baru enggak? Aku juga sedikit pun punya pikiran mau dapat. Teleponan pun pas ada aku ya, Mas ya. Jadi aku pikir cuma karena kenapa kok enggak ada kernet yang naik, mungkin ada pertanyaan dari bos gitu atau gimana. Jadi enggak ada kepikiran, wah aku bakal dapat bis baru atau enggak, malah blas enggak kepikiran. Kalau boleh tahu ini Mas, julukannya itu apa? Torik Al-Khatiri. Ini Torik ya? Torik. Oh, ini satunya sih pakai. Tapi ini nomor lambung berapa berarti Mas? Ini 122, yang itu kayaknya 121. Oh gitu. Untuk krunya Mas, untuk sekarang ini? Kru sama pramugari copotan dari Samoa. Jadi aku sama Mas Opi, sama Arum. Terus krunya baru untuk, nih? Untuk yang baru kan cuma co-drivernya sekarang Mas Adi. Mas Adi Paidi itu yang dulu. Jadilah jalan Delila. Iya. Mungkin ini cadangannya juga ada ini. Cadangannya ini.
dagangannya YouTuber loh. Bon-bonan. Semoga Sudiro Tunggal Jaya makin jaya. Ini kan ada rencana kalian baru. Nah, semoga bisa ke depannya bisa semakin bisa memuaskan penumpang khususnya dalam transportasi bus lah. Insya Allah itu nanti kalau aku jalan ini sama yang satu nih bukan lain baru lancar. Insya Allah nanti ada kejutan lagi dari Sudiro. Berarti banyak kejutan ya Mas ya? Banyak ini bukan satu dua kejutan, ini bos ini menyimpan banyak kejutan. Okay. Nah, ditunggu aja. Mas Ari, ini kan Mas Ari lama di jalur 11 Purwantoro Kota Bumi ya. Mas Ari ada nggak sih rasa kayak menyesal apa kayak nggak tega meninggalkan jalur di Kota Bumi Purwantoro sejak awal ngeritis dulu pas pakai Amankora reguler kalau nggak salah ya Mas ya? Aku pertama masuk pakai Lasamba masuk. Enggak, pas pertama ngeritis jalur ini Purwantoro Kota Bumi. Kota Bumi Amankora. Amankora kan lah, kan udah lama tuh di jalurnya. Mas Ali ada rasa kayak nyesel apa gimana gitu apa malah beruntung pindah jalur? Kalau menyesel mungkin nggak tepat ya. Kalau menyesel cuma kita merasa kehilangan sesuatu yang selama ini kita bangun gitu. Kita kangen suasana nih, kita kangen sama pelanggan-pelanggan nih yang sudah sering naik ini kan. Ya sebenarnya ya gimana lagi ya sebenarnya. Kita kerasan, betah di mana kiri. Tapi karena keinginan itu bos kan memang gini kan, kita ngikut bos kan. Iya, nah, karena sebagai pegawai, karyawan. Jadi gimana Mas? Ya, semoga walaupun aku nggak di jalur 11 lagi, nggak bisa mau lagi, tapi semoga pengganti ini bisa lebih baik, lebih melayani pelanggan lebih baik, lebih dari aku kalau semoga ya. Amin. Nah, jadi semak jalur 11 khususnya Samoa semakin dicintai. Karena Samoa tuh kalau nggak Samoa itu penumpang nggak mau berangkat kok biasanya kok. Kayak kemarin ada yang bikin status ngincer Samoa dapetnya Laros kan, ngenes dia. Oke, kita menunggu. Bos Ali lagi nanti ya Mas? Mengkombongi ngajak tulan Bos Ali. Dorudi. Mandorudi. Bapak Rudi. Gak biasa sih ya. Ki gara-gara Suneo ge, Suneo usir be Mas, Suneo Mas. Woi, Suneo. Ki ge Suneo ge. Parkir. Parkir yang bener itu. Aku muternya gimana ini? Nah teman-teman sekarang kita review aja ya, mumpung ini bisnya lagi berhenti juga langsung kita review aja. Jadi bodi bus ini menggunakan bodi Legacy XHD Prime buatan karoseri Laksana, dua-duanya sama cuma beda warna aja. Terus kita lihat bagian sampingnya ya, ini biar nggak kelamaan videonya sih. Sampingnya ini velgnya juga udah diganti jadi Alcoa ya. Nah, semuanya jadi Alcoa semua. Kita lihat tampilan belakangnya. Nah ini untuk tampilan belakangnya dari STJ Torik, kalau itu Fakih ya. Yuk kita lihat bagian interiornya. Nah kita masuk bagian interior. Dashboardnya masih sama ya, ini Legacy terbaru ya. Nah ini tuh buka dashboardnya gitu. Nah ini untuk panel-panelnya dia masih sama, ini lampu-lampuan, ini wiper, ini toilet, ini USB buat ngecas,
ini untuk dispenser belakang. Terus ini untuk musik ya, audio yang ini musik-musik lah ya. Terus ini untuk TV. Di sini ada lampu-lampu, ini adalah keunggulan dari Laksana ya teman-teman. Jadi dia mode lampunya banyak. Ini ntar kalau yang ini jadi warnanya ungu lampunya. Kalau ini kuning, ini merah, ini biru, biru laut. Nah, bisa disetting-setting di sini kok. Cuma aku kurang paham banget sih. Terus ini untuk AC, ini untuk kayak apa ya? Kalau ini kalau nggak salah tuh sejenis kayak gearbox gitu teman-teman. Gearbox, black box gitu ya. Aku pernah tanya, cuma ada yang komen ini katanya sejenis kayak black box gitu, kayak di pesawat-pesawat gitu loh. Ya, ini untuk panel-panelnya ini langsung ke Volvo-nya, langsung ke bagian mesin. Ini ada kayak anti slip, terus ini apa ya? Aku lupa kemarin. Nah, pokoknya itu teman-teman kalau ada yang tahu langsung komen aja di kolom komentar ya. Nah ini untuk setirnya lebih kecil ya teman-teman, lebih slim dari Scania. Terus untuk retardernya di sini. Nah ini karena kemarin masih diplastiki habis dilim-lim jadi agak kayak gini ya warnanya ya. Ini retarder, sekolah ini wiper. Ini apa ya, lampu, lampu-lampuan. Kalau ada yang teman-teman lebih tahu bisa komen aja di kolom komentar ya teman-teman. Nah ini juga ada nih, buat apa ini? Ini untuk hand rem atau parkir ya. Ini ada panel-panel lampu. Ya, lampu-lampu biasa. Ini untuk speedometer, kecerahan. Ada hazard juga di situ. Ini speedometernya kalau Volvo ya seperti ini, simple. Enggak banyak tulisan-tulisan banyak. Gambar pakai Scania itu kan banyak ya. Setirnya gini ya, teman-teman. Seatnya juga ini seatnya udah kayak apa ya? Ngeper gitulah, kayak hidrolik gitulah. Ya. Nah, itu juga karabis ini matic jadi hanya menggunakan dua tuas gas dan rem. Nah ini untuk transmisinya, transmisinya seperti ini. Kalau di Scania kan dia power pindahannya itu di tangan bagian sini ya. Kalau Scania untuk maju dan mundur itu di bagian sini, kalau Volvo itu di sini. Jadi modelnya dia itu kayak mobil, kayak mobil Livina, Livina matic kalau kalian pernah lihat kayak gini. Di sini ada mode power, itu buat kalau buat power buat misalnya kayak nyalip itu ntar kalau digas makin ada apa kayak tarikan gitu. Dan ini untuk low, ini L kayaknya untuk tanjakan sih kayaknya loh ya, kalau mobil sih gitu, kalau yang L itu low buat tanjakan, tapi nggak tahu juga, kalau ada yang tahu komen aja. Nah ini ngomong-ngomong teman-teman, kemarin ini copot karena bus ini kan lama ya di karoseri, jadi ya untuk lem-lemannya mungkin udah ngelotok ya, tapi udah disimpan sih, nanti dipasang lagi nih kok, tenang aja. Nah, terus bus ini juga pakai sekat untuk apa ya, kalau pakai sekat tuh biar tingkat safety-nya lebih enak untuk penumpang-penumpang ya teman-teman. Terus juga enak buat kru mau ngerokok sepuasnya. Nah ini untuk penampilan seatnya udah saya bukain tadi bersama Mas Paidi ini, tapi AC-nya masih mati nih teman-teman. Nyala sih nyala, cuma nggak dingin dari kemarin dari Laksana, cuma nanti mau dibenerin kok, tenang aja. Nah ini seatnya juga masih ada kekurangan, cuma udah siap diberesin, udah aman loh kok. Ini bed covernya ya, beserta bantal semua udah ready kok. Ini sama-samanya tadi habis saya copotin, bed covernya baru semua. Nah ini ada jaket Bima Rahmatullah nih. Nah ini saya kasih ke Mas Ari, gading beli dia beli. Yang mau beli jaket kayak gini langsung japri di Instagram Bima Rahmatullah ya. Nah, terus kita bawa ke belakang. Di sini ada tempat istirahat driver. Dia disekat nih teman-teman. Di sini ada salonnya juga nih. Kalau nggak ada salonnya nih, salonnya cepat nih bisa jadi tempat tidur lagi di sini. Bisa jadi tempat istirahat pramugari mungkin, kayak seperti Samoa ya. Ini untuk keunggulan di sini seatnya itu lebih dikit dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ada 38, kalau ini hanya 36 seat. Nah, jadi kurang dua. Jadi jarak seatnya pun longgar-longgar tuh. Tuh, longgar kan? Kalau Samoa kan waktu itu ya, ya ngepres lah. Untuk USB port juga sudah tersedia. Terus di atas-atas gini biasanya ada colokan. Depan ada di depan, ada di depan. Terus toilet juga ada, dispenser juga ada,
ya, ini dispensernya. Ini toiletnya. Toiletnya ya sama kayak Samoa. Ya kan? Oke. Oke, teman-teman. Jadi cukup sekian dulu untuk review bus ini. Nanti kita lanjut lagi di konten berikutnya. Seperti apa? Tunggu aja, oke? Ikuti terus video ini dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel aku. Loncengnya ya, diklik ya, diaktifkan. Yuk, ikuti terus. Cap jus, cekidot.